Wah, ada sate-satean juga, Bang. Ada dong. Kalau sate berapaan, Bang? Murah. 3.000. 3.000-an. Ayam bakar, men, sambalnya udah melotot, tambah lagi nasi. Kita lagi makan ayam bakar Prabu 99. Prabu 99. Ah, di GDC nih. Di GDC. Lo pakein dadakin? Ada. Paha enakin. Ih, ada limonya, coy. Jarang-jarang loh. Ayam bakar sambalnya pakai limo. Terus mana, Ple? Sambalnya, Ple? Belum, mau cobain. Oh, enak kayak gini nih. Nih, diginiin dulu. Biar pedasnya merata. Oke, coy, kita cobain, coy. Sambelnya juara, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Agak bisa pakai travel sekarang gua dari rumah. Ambilnya enak banget. Oh, hujan-hujan. Nasi hangat. Ayam bakar. Oh, gila sambalnya. Mana sambalnya? Terus banget gila ya? Terus banget. Desan mulut tetangga, ya? Iya. Desan mulut tetangga katanya. Oh, nasinya nih nampol parah. Enak nih ayam bakar kayak gini udah diungkep. Empuk. Dia pas dibakar matangnya enak. Empuk. Mana gua dapat yang jauh-jauh bakar tempe. Sama itu sama rasa sia. Ambil teh. GDC. Habis jembatan sebelah kiri. Ayam bakar Prabu. Ambil setan, coy, salah parah. Kurang, coy, nasinya. Oke. Ya. Gua juga lagi. Nambah nasi, coy.
tas lagi 60 ribu ini tas mana ya. Rasanya oke banget, enak banget. Ada aja lagi dah, pakai 80 ribu. Padahal lagi anjir, makanya kasih. Dewi katanya charter sama tangganya, baik lagi dia. Dewi, charter. Oh, tanyain lu. Gue ngadik lu, kan tadi nanyain kan? Oh. Ya Siti gak ditanyain, Dewi mau tanyainnya. Nyetok batu deh nih. Nasi panas. Gimana menurut lu? Mantap. Makan apa nih? Pas di lidah lu. Pas. Selama lu traveler gimana? Itu gua kasih yang itu gua. Nah, ini oke nih rekomendasi nih. Nah, aja nih orang-orang gua suruh kesini ntar. SW dong, SW dong. Buka jam 11, buka jam 11. Tutup jam 10 malam ya? Kadang jam 11, jam 11. Kadang jam 11 tergantung dia habisnya jam berapa. Biasanya cepet habisnya. Oh, ini bagian kaporit nih, kulit-kulit coy, kulit. Yang punya orang Betawi tulen coy. Bikin sambal kacau gila. Masih panas. Yang kedua nih men. Oleh sekat aja lah. Parah kan. Ya buat ukuran Gojek juga ada di sini, khusus ojek online itu harganya 12.000 coy. Kalau untuk versi gue belum tahu nih harganya berapa. Oh lu bilang ini sih menjanjikan banget ya, Jospar parah, mantap. Bikin makan dia ditambah semangat coy. Bikin tumben loh. Tambah nasinya. Sambelnya brutal. Tapi bumbu ayamnya tuh ngeresep banget kan ke dalam ayamnya ini, jadi tambah rasanya tambah enak. Ya, kadang kita nemuin ayam yang rasanya nggak danta ya. Jadi bumbunya orang meresep. Makan deh. Berapa liter lagi mas? Oh. Oh jangan lupa deh pokoknya. GDC. Di belakang Saladin. Dulu kan waterpark, sekarang udah enggak ada. Tapi gua
dia pakai limau itu jadi tambah wangi sambalnya itu. Enak. Bagian favorit gue. Bersih coy. Habis. Ayam bakar Prabu 999 GDC. Mampir, mampir. Mantep gak gitu? Mantep bang. Mantep ya. Wah, rasanya menjanjikan banget dah pokoknya. Wah, lu harus mampir. Oh, sambelnya, nempel lah. Oke, sampai sini dulu review gue dari Rizky. Zul, karena yang di Rizkyon Package, jangan lupa like, comment, share. Kalau emang suka, nih datang ya. Langsung datang-datang GDC. Bye-bye. Oh, ayam bakar Prabu 999. Datang. Oh. Nih di GDC. Nah, ini Kang Greg 2 ke sana nah. Ini pas banget di dekat jembatan deh nih. Oh, sedia paket nasi ayam bakar khusus ojol 12.000, men. 12.000 udah dapat ayam bakar loh, kapan lagi? Sampai sini jam 5. Foto owner-nya tuh, ayam bakar Prabu